ya. Oke, mantap. Ya, sangat kering. Oh ya. Jadi sistem kehujanan tidak kerasaan dalamnya. Ini ya. Tinggal masuk motor. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Bang Hasan. Kali ini saya akan berbagi ya cara merubah mesin harum manis. Nah, ini mesin yang biasa saya pakai, model lama. Ini saya mau rubah supaya menjadi lebih bagus penampilannya. Ini sangat mudah dan simpel ya cara merubahnya. Oke, seperti biasa, bagi yang belum di subscribe silakan di subscribe dulu, like dan komennya untuk mendapati notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita buka dulu, kita bongkar. Seperti ini ya, kita tambah supaya lebih besar rangkanya. Seperti ini ya, nah, rangkanya yang sudah dirobah, dan itu kita kasih palangan pinggir tengah ya supaya kuat. Nah, jadi posisinya hujan, nanti kita cat biar rapi. Nah, ini sudah beres ya, dipasang rangkanya. Kemudian kita tutup ya bodinya.
ini sudah beres ya, ditutup bodinya. Kita cat ya bodi luarnya supaya lebih bagus. Kita cat dulu. Nah, ini sudah beres dicat. Lacinya sudah dipasang. Selanjutnya kita pasang bagian tombol ya. Kalau pemetiknya sudah dipasang, cuman pipanya aja yang belum dipasang, pipa pengapian sama akinya yang belum dipasang. Kita buka dulu bautnya. Nah, ini tombolnya ya. Tombolnya kita pasang kabel, kita serodel dulu. Ini sudah dipasang ya, knopnya, stop kontak. Selanjutnya kita pasang pipa ya. Kita paskan dulu, kita ukur pas pipanya. Jelek ya, kurang bagus, ganti dengan yang baru. Ini ukurannya 8 cm. Baut kencang ya, perannya. Kita memakai aki 24 volt. Sudah beres ya, dipasang. Kita pasang tutup atasnya. Nah, kita pasangnya dulu ya, selangnya belum dipasang, selang gasnya. Kita pasang selang gas, kemudian kita tutup bagian atas. Beres, lepas membayang, coba kita liput.
hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita tes ya, kita coba. Apinya biru ya, nyala apinya biru. Kita tes dulu. Jadi bodinya tidak getar, dipakainya enak. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya sangat kering sekali ya. Ini hasilnya sangat kering sekali ya, tidak basah ya. Selanjutnya kita buat karakter ya, kita coba. Kita coba ya bikin karakter. Nah, ini sudah ada lacinya ya, seperti ini. Selanjutnya kita pasang tutup atas ya, tutupnya ini supaya aman, jadi kalau dipakai jualan tidak kena debu. Kita bikin tutup atasnya dulu ya, supaya lebih aman. Ini ya hasilnya, udah ditutup pakai tutup supaya aman ya. Oke.
benar. Ya, sangat kering, tidak lengket. Kita coba bikin karakter ya, kita buat karakter.